bagaimana tanggapan Bapak mengenai KKN pada tahun sekarang? Kalau KKN tahun sekarang terasa beda dengan tahun sebelum-sebelumnya ya. Kalau sekarang kan dari yang dulunya 40 hari sekarang menjadi 49, cuma sekarang kan tidak bermukim. Sisi positifnya menurut saya KKN PKM, di mana anak KKN sendiri yang terjun ke lapangan pun juga ada dosennya sebagai pendamping langsung di lapangan. Kayak kemarin ada rutinan di masyarakat di sini seperti sarwa, nah itu kan biasanya cuma yang KKN yang ngisi. Nah karena di sini juga PKM, jadi dosennya juga ikut andil juga di dalamnya. Dan buat masyarakat itu kalau ada senior sentuhannya itu beda gitu. Itu sisi positifnya menurut saya. Cuma ada juga sisi negatifnya dari beberapa mungkin dari sebelumnya sudah mengadakan program, jadi program itu agak kurang maksimal, bahkan ada yang tidak jalan. Nah faktornya kenapa, mungkin menurut saya sendiri itu tidak bermukim, jadi tidak bermukim pun juga ketika mau mengadakan acara itu kan biasanya kalau memang ada di sini kan enak, teman-temannya bisa langsung rembuk. Tapi kalau sekarang kan tidak bermukim pun juga tidak setiap hari datang, jadi untuk mengadakan agenda acara itu sulit. Jadi kesibukan masing-masing itu ada di luar anak-anak gitu, peserta KKN gitu. Termaktub sebuah nama di dada, nama megah Nurul jadi. Namamu harum semerbak mewangi, dikenan para insani. Kau sebagai pepohonan